Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah Panel Consulting, sebuah jasa olah data statistik SPSS dan juga jasa konsultasi penelitian. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat sebuah video tentang bagaimana cara input data, khususnya data dari kuesioner ke dalam SPSS. Nah, mari kita coba lihat contoh kuesioner yang akan kita input ke dalam SPSS. Nah, di sini sebelumnya kami sertakan nomor HP, begitu juga nomor WA, email, kemudian website kami spssstatistik.com. Oke, lanjut, kita coba buka contoh kuesionernya. Nah, ini adalah contoh kuesioner yang akan kita input ke dalam SPSS. Nah, di sini ada dua variabel. Yang pertama kepuasan, kemudian yang kedua adalah kinerja karyawan. Yang mana di sini ada tiga kuesioner. Kuesioner pertama, kemudian kuesioner kedua, kemudian kuesioner ketiga. Nah, tiga kuesioner ini akan kita input ke dalam SPSS. Berikutnya adalah urutan dari kuesioner ini, ada nama, kemudian nomor angket. Nah, ini seterusnya adalah karakteristik responden, yaitu mulai dari jenis kelamin sampai pada pendapatan. Nah, setelah itu baru nanti ini di sini petunjuk pengisian. Di sini di mana ketika responden menjawab sangat setuju, maka nilai nanti yang akan diinput ke dalam SPSS adalah 5. Kemudian jika responden menjawab setuju, nanti nilai yang akan diinput adalah 4 dan begitu seterusnya. Nah, di bawah ini contoh pernyataan atau pertanyaan untuk variabel kepuasan atau variabel X. Nah, di mana di sini variabel X ada 5 pertanyaan atau 5 pernyataan. Sementara di kolom sini adalah kolom jawaban yang akan diisi responden. Nah, yang ini sudah kami sertakan jawaban-jawaban yang diisi oleh responden. Artinya, untuk variabel kepuasan atau X, untuk pertanyaan nomor 1, responden menjawab sangat setuju. Kemudian nomor 2 juga seperti itu, responden menjawab sangat setuju. Begitu juga sampai nomor 5, semuanya menjawab sangat setuju. Nah, di bawah ini adalah pernyataan atau pertanyaan variabel kinerja karyawan atau variabel Y. Nah, di sini di mana variabel Y-nya ada 6 pertanyaan, berbeda dengan variabel X di mana variabel X cuma 5, maka di sini ada 6 pertanyaan. Nah, di sini ada kolom jawaban. Di sini juga sudah kami sertakan jawaban-jawaban yang sudah diisi oleh responden. Yang mana jawaban pertama untuk variabel kinerja jawabannya sangat setuju, yang kedua jawabannya setuju, yang ketiga sampai ke enam adalah sangat setuju. Nah, ini yang akan kita input. Kemudian untuk kuesioner nomor 2 juga sama, nanti tinggal kita input juga seperti apa yang variabel pertama kuesioner pertama ini. Oke. Untuk menginput tentu saja kita harus membuka file atau software SPSS yang sudah kita install. Nah, di sini saya coba. Di sini di mana nanti programnya atau filenya, di sini file program, buka IBM SPSS, kemudian nanti tinggal pilih IBM SPSS statistik 22. Nah, jika kawan-kawan juga memakai yang 22 atau nanti versi lain, silakan nanti diklik sampai nanti muncul hasilnya seperti ini. Ini adalah tampilan awal SPSS. Artinya semuanya masih kosong. Di mana untuk menginput data nanti yang paling kita butuhkan adalah dua menu ini. Yang pertama data view, kemudian variable view. Nah, mari kita lihat kembali, kita catat kembali, kita lihat kembali untuk item kuesioner yang mana di sini tadi kita akan coba menginput kuesioner ini. Kuesioner ini mulai dari variabel kepuasan sampai kinerja. Nah, di sini artinya di SPSS kita buka, langkah pertama menginput datanya adalah kita klik variable view.
Nah, di sini adalah nama variabel, tipenya, kemudian labelnya, nah nanti dan seterusnya. Nah, untuk yang pertama, kita lihat kuesionernya. Kuesioner yang pertama kita ambil dari jenis kelamin. Nah, kalau identitas dan nomor angket saya kira tidak perlu karena tidak dibutuhkan. Kemudian langsung saja kita jenis kelamin. Jenis kelamin, kemudian usia, pendidikan, status dan pendapatan. Nah, kita coba jenis kelamin. Di sini kita kasih di name ini dikasih kode JK, jenis kelamin, kemudian klik di label, baru ditulis jenis kelamin. Jenis kelamin, di sini kita copy saja biar cepat. Fase. Nah, kemudian yang kedua adalah usia. Usia US. Usia. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Kita kasih kode PD. Di mana di sini adalah pendidikan. Kemudian yang keempat adalah status. Kita copy dulu. Status. Kasih ST. Kita paste. Kemudian yang kelima adalah pendapatan. Kita kasih kode PP, pendapatan. Kita paste. Nah, udah pendapatan. Nah, setelah ini baru nanti kita langsung ke itemnya. Nah, di sini di mana variabel X, X ini ada 5 pertanyaan atau 5 pernyataan. Nah, nanti kemudian kita buat itemnya 5. Berarti X-nya ada 5. Berarti nanti di sini kita kasih kode X11, X12, X13, X14, X15. Nah, ini artinya variabel X nanti ada 5 pertanyaan. Kemudian selanjutnya variabel Y itu kinerja karyawan. Itu ada 6 pertanyaan, maka ada 6 item. Maka kita tulisnya Y11, Y12, Y13, Y14, Y15, Y16. Nah, setelah selesai ini, maka untuk name-nya dan ininya sudah diisi. Nah, yang lainnya cara jenis kelamin di sini sudah, di sini tidak diperlukan, ini tidak usah, cukup untuk karakteristik aja. Nah, kemudian ada sedikit perbedaan di sini. Nah, untuk variabel JK, jenis kelamin, US, usia dan karakteristik yang lainnya sampai pendapatan, di sini bentuk datanya adalah kategori. Yang pertama, di sini ada pria dan wanita. Di sini 20-29, 20-29, 30-39, 40-49, lebih dari 50. Nah, ini begitu juga pendidikan. Ini artinya datanya berbentuk kategori. Nah, untuk membuat data kategori seperti ini, nanti kita buat juga di SPSS-nya menggunakan kategori. Oke, di sini kita sepakati dulu bahwa pria kategorinya adalah kategori 1. Kemudian 2, wanita adalah kategori 2. Nah, kita lihat jenis kelamin. Kita buka SPSS. Jenis kelamin, maka untuk memasukkan kategori kita memerlukan menu values nih. Nah, kemudian 1 adalah pria, 2 adalah wanita. Nah, setelah selesai, maka oke. Kemudian untuk usia, ini juga kita kasih kategori. Ini kategori 1, kategori 2,
kategori 3, kategori 4. Nah, seperti ini. Oke, kita coba. Usia 1, kita kasih label 20 sampai 29. Kita copy, kita paste. Kemudian 2, kita kasih label 30 sampai 39. Kita copy, paste. Kemudian 3, kemudian kita kasih label 40 sampai 49. Kemudian kita paste. Kemudian 4 adalah lebih dari 50. Nah, ini kita copy, kita paste. Nah, ini untuk usia, lalu setelah selesai nanti kita oke. Oke, selanjutnya adalah pendidikan, di mana di sini pendidikan juga berbentuk kategori. Kita lihat di sini pendidikan adalah SMP 1, kemudian SMA 1, diploma SMA 2, diploma 3, S1 4, S2 5. Nah, ini kodenya. Oke, langsung berarti kita buka lagi. 1 adalah SMP sederajat. Kita paste. 2 adalah SMA sederajat. Copy. Paste. 3 adalah diploma. Paste. 4 adalah S1, di copy. Di sini saya juga menggunakan Ctrl C. S1, kemudian 5 adalah di copy atau gunakan Ctrl C. Kemudian di paste atau Ctrl V. Nah, S2. Ini sudah selesai, 1 2 3 4 5. Kemudian oke. Nah, selanjutnya adalah ST status. Di sini juga di mana statusnya sudah juga beberapa. Yang mana statusnya adalah menikah, belum menikah, sudah, berarti 1 2 3. Oke, yang pertama mari kita input 1 adalah menikah. Kita masukkan 2 adalah belum menikah, copy, paste. 3 adalah duda atau janda, copy, paste, selesai. Oke, selanjutnya adalah PP, itu penghasilan atau pendapatan. Nah, di sini juga sama, kita kasih kategori 1 adalah, dimana di sini adalah 1 lebih dari 1 juta, copy, paste. 2 adalah RP 1 juta sampai 5 juta, copy, paste. 3, kategori 3 adalah RP 3 juta sampai 5 juta, copy, paste. 4 adalah lebih dari 5 juta, juga kita copy, kita paste. Oke, nah, kalau selesai nanti klik OK. Nah, itu untuk data yang berbentuk kategori. Nah, selanjutnya untuk item-item ini tidak diperlukan karena datanya data biasa. Selanjutnya setelah ini selesai, maka langkah pertama untuk input datanya sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita masukkan apa-apa yang sudah diisi oleh responden ke dalam SPSS. Mari kita lihat data view, bentuk tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan awal, ini tentang jenis kelamin, usia, pendidikan, status, pendapatan. Ini pertanyaan item, pertanyaan variable X, pertanyaan nomor 1, ini variable X pertanyaan nomor 2, sampai ini variable X pertanyaan nomor 5. Kemudian selanjutnya ini pertanyaan pertama untuk variable Y, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga untuk variable Y, begitu sampai nomor 5 dan 6. Ya. Setelah ini jadi, maka langkah selanjutnya adalah menginput data itu sendiri.
Nah, mulai dari yang pertama jenis kelamin kita sesuaikan. Kita lihat kuesioner pertama, ini kuesioner pertama kita tandai dulu. Kita tandai dengan warna kuning. Yang pertama adalah jenis kelaminnya adalah pria. Yang jenis kelaminnya adalah pria, maka kita isi pria. Pria. Kemudian usianya adalah 20 sampai 29. Kita isi 20 sampai 29. Nah, klik dua kali di sini, maka nanti akan keluar menunya ini. Pendidikannya adalah SMP sederajat. SMP sederajat. Kemudian statusnya adalah menikah. Klik dua kali di sini. Menikah, klik, pilih. Kemudian penghasilannya adalah atau pendapatannya 1 sampai 5 juta. Maka kita buka di sini, klik 1 sampai 5 juta. Kita perbesar biar kelihatan. Nah, ini. Nah, setelah itu baru selesai pada pendapatan, baru kuesioner. Nah, coba kita jadikan patokan ini adalah ini, SS adalah 5, S adalah 4 dan seterusnya. Nah, untuk kuesioner pertama, orang-orang menjawab atau responden menjawab untuk pertanyaan nomor pertama adalah setengah setuju atau nilainya 5. Maka di sini langsung kita buat 5. Kita buat di sini, artinya di sini pertanyaan nomor 1 untuk variabel X, responden pertama menjawab 5 atau setengah setuju. Kemudian nomor 2 masih 5. 35, 45, 55. Artinya semuanya 5. 5, 5, 5, 5. Nah, untuk variabel X sudah selesai. Lanjutnya adalah variabel Y atau variabel kinerja karyawan. Orang pertama ini, kuesioner pertama menjawab pertanyaan nomor 1 untuk variabel Y adalah SS atau 5. Tulis 5. Kemudian pertanyaan nomor 2, mereka menjawab S 4. Maka di sini adalah 4. Kemudian pertanyaan nomor 3 adalah 3 4 5 6 itu jawabannya 5 semua karena memilih SS. Jawabannya berarti 5 5 5 5. Nah, ini adalah kuesioner pertama. Kemudian kuesioner kedua, maka kita juga akan mengikuti apa yang diisi oleh responden yang kedua. Di sini adalah responden yang kedua, ini kuesioner kedua. Kita tandai warnanya hijau. Nah, untuk kuesioner kedua, responden yang mengisi berjenis kelamin wanita. Nah, kita isi di sini, kita pilih wanita. Kemudian usianya adalah lebih dari 50. Kemudian pendidikannya adalah SMA sederajat. SMA sederajat. Kemudian statusnya adalah duda atau janda. Duda atau janda. Kemudian penghasilannya itu 3 juta sampai 5 juta. Kita buat, kita klik dua kali, kita pilih 3 juta sampai 5 juta. Kemudian untuk variabel X atau variabel kepuasan ini. Nah, untuk pertanyaan pertama dia menjawab ragu-ragu atau poin 3. Ragu-ragu, jawabannya 3, maka kita buat 3. Selanjutnya kemudian sangat tidak setuju, poinnya 1. Poinnya 1 kita buat juga 1. Kemudian nomor 3 itu setuju, itu 4. Nomor 4 ragu-ragu lagi, nomor 4 dan 5 ragu-ragu, artinya 3. 3 3. Nah, untuk variabel Y, dia menjawab pertanyaan nomor 1 setuju, nomor 2 setuju juga, berarti 4, 1, 2, 4. Nomor 1, 4. Nomor 2, juga 4. Kemudian nomor 3
Nomor 3 dia menjawab tidak setuju atau 2. Tidak setuju atau 2. Kemudian nomor 4 dia menjawab 4, 5, 6 jawabannya adalah setuju atau 4. Nah, ini 4, 5, 6 dia jawabnya setuju, berarti 4 semua. 4, 4, 4. Nah, itu untuk nomor 2. Selanjutnya adalah kuesioner nomor 3. Nomor 3 di sini namanya adalah Valin. Di sini kita coba kasih warna yang berbeda. Ini warnanya coba biru. Nah, ini nomor 3, dia adalah seorang wanita. Maka kita isi wanita yang berusia 30 sampai 39. Kemudian dengan pendidikan adalah SMA sederajat. Dengan status belum menikah. Dan penghasilannya adalah lebih dari 1 juta. Kita pilih di sini lebih dari 1 juta. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan, di mana pertanyaan nomor 1 untuk variabel X dia menjawabnya tidak setuju, artinya 2. Kemudian untuk 2 dia jawabnya setuju, artinya 2 tidak setuju, 4 setuju. Untuk satu nomor 2 berarti di sini 2 dan 4. Kemudian pertanyaan nomor 3. Nomor 3 dan nomor 4 jawabannya setuju. 3 dan 4 jawabannya setuju. Berarti di sini 4. 4. Nomor 5 jawabannya adalah tidak setuju, berarti 2. Jadi berarti 2. Kemudian untuk variabel Y, untuk pertanyaan pertama dia jawabnya tidak setuju, artinya 2. Oke, untuk pertanyaan nomor 2 dia jawabnya ragu-ragu, berarti 3. Untuk pertanyaan nomor 3 dia jawabnya tidak setuju, berarti 2 lagi. Pertanyaan nomor 4 dia jawabnya 4, 5, 6 jawabannya ragu-ragu semua, artinya jawabannya skornya 3 semua. 3, 3, 3, 3. Nah, ini adalah item-item jawaban responden dari kuesioner. Nah, di sini baru item semua. Nah, untuk melakukan misalnya analisis selanjutnya, analisis regresi misalnya atau analisis korelasi. Nah, ini saja tidak cukup. Maka diperlukan yang namanya variabelnya yang mana. Nah, ini kan baru item-item. Artinya variabel X1, variabel X-nya tadi ada 5 pertanyaan. Kemudian variabel Y-nya ada 6 pertanyaan. Nah, untuk membuat variabelnya, kita perlukan adalah skor total. Di mana setiap item itu dijumlahkan, maka didapatkan variabel. Nah, caranya di SPSS menggunakan menu transform, kemudian compute variable. Nah, di sini kita target variabel ini dikasih nama adalah kepuasan. 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 Nah, untuk menambahkannya kita ambil variabel X-nya. Yang mana tadi variabel kepuasan atau variabel X-nya terdiri dari 5 item, yaitu X11 sampai X15. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kemudian kita tambah. Kemudian yang X2 masukkan, kita tambah. X13 dimasukkan, kita tambah. X14 dimasukkan, kita tambah. X15 dimasukkan. Kemudian kita tambah juga. Sampai di sini sudah masuk semua. Lalu setelah itu klik OK. Maka akan keluar outputnya seperti ini. Nah, dia langsung masuk ke data view. Nah, ini adalah variabel kepuasan. Nah, variabel kepuasan. Kemudian variabel Y-nya adalah variabel kinerja. Coba kita pastikan dulu variabel kinerja. Variabel kinerja juga sama caranya. Kemudian kita klik transform komputer. Ini kita reset dulu, kita hapus semuanya. Nah, di sini adalah target variabelnya adalah kinerja. Kita buat kinerja. Nah, ini kinerja adalah variabel Y.
yang mana tadi variabel kinerja ada 6 pertanyaan, maka kita tambahkan semuanya. Mulai dari satu-satu dimasukkan ke kolom numeric expression, kemudian ditambah, masukkan lagi x2, dimasukkan, kemudian juga ditambah y, maksud saya kami tadi y12, selanjutnya y13 ditambah y14 ditambah y15 ditambah y16. Nah, Y11, Y12, Y13, Y14, Y15, Y16. Nah, semuanya sudah, semua item sudah masuk, maka tinggal kita oke. Maka di sini file output di sini langsung muncul variabel kinerja. Artinya 29 ini adalah total dari 5 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Ini 29. Kemudian 22 ini adalah 4 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 4 tambah 4 tambah 4, ini 2. Nah, 16 ini juga 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3, hasilnya 16. Nah, kinerja. Kemudian untuk kepuasan, 25 ini tentunya dari jumlah item yang ini, 5 ini. Nah, itu untuk input data awal variabel kepuasan atau kinerja dari sebuah kuesioner. Nah, jangan lupa setelah itu di save data yang sudah kita buat. Misalnya di sini saya buat di data, di sini namanya adalah data belajar. Nah, setelah itu di save. Nah, setelah di save nanti di close, nanti tinggal dibuka di mana tempat kita menyimpan tadi. Nah, kawan-kawan sekalian, ini adalah contoh input kuesioner, input data kuesioner, yang mana di sini saya cuma membuat 3 kuesioner yang sudah diisi oleh responden. Artinya kalau kawan-kawan mempunyai responden 100 atau kawan-kawan mempunyai responden 50 atau berapapun, artinya kawan-kawan tinggal meneruskan sampai berapa total kuesioner yang kawan-kawan sebarkan. Misalnya 50 atau misalnya 10, artinya nanti sampai sini data yang harus diisi, sesuaikan dengan apa yang diisi oleh jawaban responden. Nah, saya kira itu saja untuk video cara input data dari kuesioner. Selanjutnya nanti kami juga akan membuat video yang lain, mungkin dalam waktu dekat lagi membuat video input data dari laporan keuangan. Nah, kami rasa sekian dan cukup. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.